Dalam rangka penyelamatan Pulau Tikus, ada penanaman pohon, penyelamatan terumbu karang, dan menyebar luasan informasi tentang keindahan alam Pulau Tikus. Oke, kita akan lanjutkan melewati lautan luas. Indahnya sunset di Pulau Tikus ini momen yang jarang sekali bro, jam segini di Pulau Tikus gold. Benar-benar amazing, dan ini pulau terindah di Bengkulu. Lulu yang di luar Bengkulu, yang di Pulau Jawa, main ke Bengkulu rugi kalau nggak ke Pulau Tikus. Nginep di sini, bikin tenda, gitar-gitar, dan menikmati sunset dan alam yang indah. Selamat menikmati tuh. Thank you.
Pagi ini di Pulau Tikus dalam rangka penyelamatan Pulau Tikus konservasi penanaman pohon. Kita udah shoot pakai Mavic dari kemarin sore, kita udah nikmatin pemandangan alamnya. Tapi kita kena masalah. Charger Mavic saya jebol karena tadi malam ngecas menggunakan genset yang apinya tidak stabil. Sehingga tinggal ada satu baterai cadangan yang akan kita pakai untuk acara siang ini. Mudah-mudahan aman sampai selesai, tapi kita ada banyak backup. Ada 5 Phantom 3. Kalian ke Bengkulu, jangan lupa catat Pulau Tikus jadikan salah satu tujuan wisata kalian. Mandi pagi di air pantai yang sangat tenang, cuma 1 jam dari pusat kota Bengkulu dengan budget yang tidak terlalu tinggi. Syukur kalian bersama teman-teman bisa camping di sini. Wow. Oke, kabarkan ke yang lain Pulau Tikus Bengkulu. Bung Peri, sebagai Ketua Forum Pemuda Peduli Bengkulu, dengan kegiatan Hari Bumi di Pulau Tikus hari ini, apa yang bisa Anda harapkan bagi penyelamatan Pulau Tikus? Kita berharap Pulau Tikus ini tetap dijaga ekosistemnya, bawah laut, baik di darat ini. Karena kalau kita tidak sama-sama dari pemuda Bengkulu yang memulai untuk menciptakan, menyelamatkan Pulau Tikus ini, mungkin siapa lagi gitu. Jadi hari ini kita melakukan aksi ini untuk mengkampanyekan bahwasannya pemuda cinta Bengkulu, cinta Pulau Tikus. Kali ini ada sekitar 12 komunitas. Nah, dari komunitas drone, dari Mapala, Mapala ada sekitar 5 Mapala, ada RBDC Selam, MCDC, Hima, dan juga ada dari komunitas seni. Untuk yang tergabung dalam forum kegiatan Pemuda Peduli Bengkulu hari ini memperingati Hari Bumi 22 April. Ya, pesan untuk wisatawan di sini, harapan kita jangan sampai mereka merusak terumbu karang, jangan sampai mereka hanya menikmati nuansa wisata yang bagus, alam yang bagus, tetapi mereka tidak ramah lingkungan, misalnya meninggalkan sampah, menginjak karang, mengambil ikan anemo. Itu yang kita sangat sayangkan. Mereka juga antusias untuk menjaga melestarikan Pulau Tikus ini. Oh,
tears roll by. Ini sebentar lagi kita bakal melakukan simulasi perahu sudah di bawah laut untuk menangkap potensi wisata bahari di Pulau Bisu. And all the people say,
like me? Just pour that motherfucker down the drain like me. Would you use your water bill to dry the stain like me? Are you high enough without the Mary Jane like me? Do you tear yourself apart to entertain like me? Do the people whisper about you on the train like me? Saying that you shouldn't waste your pretty face like me. All the people say.